warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan buku kegemaran saya, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri dahulu. Nama diberi Umairah binti Ruslan dan saya bersekolahan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma. Hari ini, saya akan mengkongsikan buku kegemaran saya, iaitu buku fiksyen yang berjudul Iman Suraya. Buku ini merupakan hasil karya ketiga seorang pengkarya novel yang bernama Arila Sahimi. Buku ini juga telah diterbitkan oleh Kaki Novel Enterprise. Ia juga mempunyai 476 halaman. Anda mesti tertanya-tanya, mengapakah judul buku ini bernama Iman Suraya? Buku ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Suraya Dania dan juga seorang lelaki yang bernama Iman Radif. Apakah perwatakan mereka? Iman Radif merupakan seorang lelaki yang sangat panas baran dari segi luarannya. Tetapi, dia merupakan seorang lelaki yang mempunyai hati yang lembut dan baik. Dia lari ke Langkawi apabila abangnya sendiri telah mengahwini bekas teman wanitanya yang bernama Emilia. Manakala Suraya Dania pula, seorang perempuan yang sangat periang dan suka bercakap. Dia mempunyai tunang yang bernama Azim. Dia pergi ke Langkawi keseorangan kerana ingin menghiburkan diri sebelum digelar seorang isteri. Karya ini bermula dengan pemergian Suraya ke Langkawi keseorangan. Di situlah dia berjumpa dengan Iman Radif yang pergi ke Langkawi akibat abangnya mengahwini bekas teman wanitanya. Pertemuan mereka bermula dengan pergaduhan di dalam feri. Setelah kerap berjumpa, akhirnya persahabatan mereka terjalin. Persahabatan mereka terhenti seketika akibat masing-masing balik ke tempat asalnya. Suraya sudah bersedia untuk menjadi seorang isteri, manakala Iman sudah belajar untuk menerima realiti bahawa Emilia merupakan kakak iparnya. Tiba-tiba, Azim telah menghidap penyakit barah kanser yang kronik. Sebelum pemergiannya, dia telah membuat abangnya, Norman Hakim, untuk berjanji membahagiakan dan menjaga Suraya selepas pemergiannya itu. Sesungguhnya, daripada dia kita datang dan kepada dia kita pergi. Selepas setahun pemergian Azim, takdir telah membuatkan Iman dan Suraya bertemu kembali. Bezanya, tingkah laku Suraya kini berbeza. Suraya kini sentiasa muram dan tidak bercakap banyak. Selepas keluar bersama-sama dan menghabiskan banyak masa bersama-sama, akhirnya persahabatan mereka tererat kembali. Masa gembira mereka dikacau apabila kedatangan Norman yang tak dialu-alukan. Dia sangat tidak menyukai Iman kerana terdapat beberapa kisah lama di antara mereka. Akhirnya, Norman telah menukarkan fikirannya apabila Umaira Rehana telah membuatnya faham tentang hubungan di antara Iman dan Suraya. Karya ini berakhir dengan perbualan di antara tiga orang. Perbualan ini berlaku di antara Iman, Suraya dan cahaya mata mereka yang bernama Aiman. Itu sahaja untuk hari ini. Bagi saya, karya ini sangatlah menyeronokkan kerana
kita dapat melihat persahabatan yang terjalin di antara Iman, Suraya, Anissa, Zulaika, Umaira dan lain-lain. Saya mensarankan kawan-kawan semua untuk membaca buku ini. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.